Sebuah ledakan terjadi di kota Shanhai, Provinsi Hebei, China pada Rabu 13 Maret 2024. Kota itu berjarak kurang lebih 50 km dari pusat kota Beijing. Ledakan diduga disebabkan oleh kebocoran gas di sebuah restoran ayam goreng. Ledakan terjadi di gedung berlantai 4, menyebabkan runtuhnya struktur gedung. Dua bangunan besar hancur total dalam ledakan itu. Salah seorang saksi mata mengaku melihat sesuatu yang tampak seperti awan besar usai terjadinya ledakan. Kekuatan ledakan yang cukup besar turut mengakibatkan kerusakan bagi bangunan dan kendaraan di sekitarnya. Nyaris seluruh kaca di bagian bawah gedung hancur berkeping-keping. Bahkan efek ledakan juga terasa hingga bangunan perumahan yang letaknya cukup jauh dari lokasi kejadian. Sebanyak 36 mobil pemadam kebakaran dan 154 petugas dikerahkan untuk memadamkan api serta melakukan langkah evakuasi. Api berhasil dipadamkan pada Rabu sore. Ledakan ini menewaskan 7 orang, sementara 27 lainnya mengalami luka-luka. Semua korban telah dibawa ke rumah sakit setempat. Dari 27 korban luka, sebanyak 14 orang telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Biro Manajemen Darurat Kota Shanhai menjelaskan, operasi pencarian dan penyelamatan hampir selesai. Namun, investigasi masih terus dilakukan untuk mencari penyebab pasti ledakan.